yang nggak ada takutnya ini ya, memberi semangat juga buat kita semua nih Bang, inspirasi nih Bang untuk terus berjuang. Silakan ini Bang, soalnya kan hasilnya ini Bang kalau dilihat kok kayaknya muter balik ke titik nol ini Bang ya, balik ke kasus skenario awal, pelecehan, bahkan balik lagi nih Bang, mentah lagi ya. Opsinya bahkan katanya nggak ada penganiayaan seperti itu, ini gimana sih? Silakan Bang. Apa yang harus saya katakan? Ya, perkembangan kasus ini kalau Bang Komarudin lihat bagaimana? Kok kayaknya muter kebalik ke skenario awal ini Bang? Baik, terima kasih buat semuanya ya. Pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan Elohim karena pada siang hari ini kita bisa berjumpa dengan tidak kekurangan suatu apapun. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Marwan Batubara yang telah mengundang saya untuk bisa berbicara di forum yang terhormat ini. Yang ketiga, terima kasih buat semua pembicara atau keynote speaker, demikian juga pada seluruh rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik. Kasus ini memang menarik, walaupun kasusnya sebetulnya kasus itu tentang tindak pidana pembunuhan terencana sebagaimana dimaksud pasal 340 junto pembunuhan, pasal 338 dan atau penganiayaan mengakibatkan matinya orang lain yaitu pasal 351 ayat 3 junto pasal 556. Saya yang punya namanya itu sedikit saya bilang itu semacam karunia lah ya. Saya terkadang menulis aja bisa terjadi. Contoh tulisan saya ini pada tanggal 12 dini hari bulan Juli. Dua. Kebiasaan kerja sama seperti nah, maka saya pagi oleh melayani seorang mail datang ke kantor, dia membela menantunya karena dituduh membunuh putrinya. Tapi yang lucu justru mertua membela menantunya ini. Mungkin kalian masih kenal Letnan Kolonel atau AKBP Tampu Bolon yang istrinya itu Umbo yang cantik itu yang dulu di Pulau Batam. Nah, dia sampai pagi saya layani karena dia sudah menunggu saya dari pagi sampai malam sampai jam 12, maka saya layani dari jam 1 malam sampai jam 5 pagi. Nah, jadi saya coba dengar, setelah itu saya pulang ke rumah, tidur sejenak, langsung berangkat sidang ke Tangerang. Jadi kasus ini, ketika saya kerja dini hari, sekitar jam 1 jam 2 pagi, secara iseng karena saya sudah lelah kerja, saya tulis di media sosial, saya kebetulan pengguna Facebook. Saya tulis, polisi menembak polisi di rumah pejabat utama polisi, mudah-mudahan bukan karena wanitanya polisi. Saya iseng aja tulis begitu karena sudah membaca sedikit rilis dari polisi waktu itu pagi di tanggal 11 di hari Senin. Maka dini hari tanggal saya tulis begitu. Tahu-tahu tidak sampai 5 menit ada yang komentar. Saksi Boru Sianturi, namanya Tangga Sianturi, nanti bisa lihat di Facebook saya, belum saya hapus. Orang tulang, itu beremu yang dibunuh itu, tanyakan kita. Oh, yang mana? Itu yang di Sungai Bahar. Lalu saya katakan, sampaikan turut berduka cita, berikan nomor telepon saya siap bela, saya punya firasat ini pembunuhan terencana. Harus diotopsi ulang dan harus dipisum et repertum ulang. Padahal saya belum berbicara dengan keluarga almarhum, baru dengan saksi tadi. Maka besok pagi ketika saya tidur mulai jam 5, jam 6, jam 7 saya sudah dibangunkan, saya masih di tempat tidur. Ah, dia bilang begini, Tuhanlah yang mengutus Ito, karena dia baru Simanjuntak mamanya ini, dia manggil Ito sama saya. Nah, jika orang Batak gitu, kalau Simanjuntak, karena semua orang memusuhi kami dan atau menjauhi kami, karena katanya ini aib keluarga dan aib polisi. Dan handphone kami tidak bisa masuk dan tidak bisa curiga apa handphonenya tas kan begitu. Kemudian dia cerita lagi, jenazah diserah terimakan tapi tak boleh dibuka, diserah terimakan tapi dijaga terus. Kemudian handphone kakak adiknya juga diretas. Wah, ini makin curiga saya, nalurinya kan makin curiga. Nah, maka saya bilang kalau begitu saya siap bela, izinkan saya membentuk tim pengacara dalam 1x24 jam. Katanya, dalam rangka saya membentuk tim pengacara, pertama saya tawarkan ke Marga Huta Barat. Semua teman-teman saya yang Marga Huta Barat saya tawarkan.
mereka semua ketakutan. Karena ini institusi. Kemudian saya tawarkan ke Ketua Simanjuntak seluruh dunia. Ada Ketua Simanjuntak seluruh dunia. Konon Brigadir Jenderal TNI. Dia bilang, bahaya nih. Nanti bagaimana kalau terbukti dia melecehkan katanya. Ya tapi kan kita coba dulu dong bela. Ini kan bere kita Simanjuntak kan itu. Nah, kemudian karena tidak mau Huta Barat dan Simanjuntak ini, saya tawarkan ke Simanjuntak CDK Jakarta. Kebetulan advokat. Dia lebih khawatir lagi. Wah, dengan berbagai macam alasan, ini kan nanti orang Riau. Biarlah orang Riau yang mengurus ini. Huta Barat dan Simanjuntak Riau katanya. Loh ini kan TKP-nya Jakarta, Jakarta Selatan. Wilayah kita, saya bilang. Karena semua berdalih, maka saya bilang, udah bubarkanlah itu organisasi. Jangan pakai kata borunya, Parsadan Simanjuntak dan borunya. Karena ini boru kita, berarti kalian tidak bertanggung jawab, bubarkan. Biarlah itu beres saya sendiri. Punya saya sendiri. Saya akan urus. Begitulah kira-kira pertengkaran kami di sore hari itu. Saya posisi di restoran Hematis. Maka saya ajak mantan ketua Simanjuntak, Dr. Nelson Simanjuntak. Dia mantan pejabat eselon 2 dari Kemendagri. Dia oke. Okay. Saya ajak Martin Lukas Simanjuntak, dia kebetulan pemberani juga, oke. Okay. Saya ajak Febri, oke. Okay. Saya ajak Johnson Panjaitan, makan sore di restoran Hema itu, oke. Okay. Malah dia bawa teman-teman. Maka terbentuklah kami, 7 orang mereka tambah saya jadi 8. Nah, maka sejak saat itu, saya siapkanlah surat kuasa. Setelah oke. Okay. Lalu kita kirimlah surat kuasa ini melalui WhatsApp ke Jambi, sambil lewat pos ininya, apa namanya? Hard copy-nya muncul masalah. Huta Barat suami itu atau Lai Samuel mengatakan kami tak punya uang, jadi tidak jadi tanda tangan kuasa. Dari nggak ada uang kami bayar pengacara. Saya ini sudah lama tidak bekerja. Istri saya bekerja tapi guru SD, itu pun baru diangkat. Sebelumnya dia tenaga honorer. Oke, kalau begitu tidak usah bayar honor pengacara. Oke, selesai itu satu masalah tuh. Lalu dia bilang, nanti kalau laporannya di Jakarta, siapa yang ongkosi kami ke Jakarta? Pulang pergi. Oke, saya ongkosi kalian pulang pergi ke Jakarta. Muncul lagi, nanti siapa yang kasih kami makan di Jakarta? Saya siapkan makan dan hotelnya. Nanti kalau terjadi ekshumasi atau membongkar jenazah, harus visum et repertum ulang, kemudian harus apa namanya itu, otopsi ulang, siapa yang bayar dokternya? Saya siapkan uang untuk membayar. Pokoknya kalian tak usah bayar biaya apapun. Malah saya siapkan biayanya untuk kalian. Barulah tanda tangan. Karena sudah tidak ada lagi objeksi. Setelah itu ditanda tangan, langsung dikirim melalui WhatsApp kami tanda tangan. Mulailah kami bekerja. Kemudian dalam 1-2 hari, nyampe lah hard copy dikirim juga ke kami. Sejak saat itulah kami merilis dan menyiapkan bukti bahwa ini pembunuhan terencana. Dari awal sudah saya tulis 340, junto 338, junto 351, junto 5556. Tetapi sudah berkembang narasi disebarkan oleh Karopenmas Polri, oleh Kadivmas Polri, oleh Benimamoto dari Kompolnas, oleh Komnas Perempuan, oleh LPSK, maupun oleh Komnas HAM, inilah tembak-menembak mengakibatkan kematian. Hoax ini sudah menyebar dan sudah diterima masyarakat. Bagaimana cara membalik hoax ini? Tentu kita harus pakai logika. Maka saya katakan, kalau tembak-menembak, mengapa ada luka lain? Yaitu biru-biru di dada kiri maupun dada kanan sama tulang rusuk kiri, tulang rusuk kanan. Lalu dia bilang, yang di bawah almarhum Joshua menembak 7 kali, yang di atas menembak 5 kali, yang dari bawah 7 kali tidak kena, yang dari atas menembak 5 kali kena 4 kali, tapi mengakibatkan 7 lubang katanya, makin aneh. Maka saya kasih tantangan, saya mau tembak menembak dengan Barada E. Kita mau uji, dia di atas saya di bawah. Siapa yang mati duluan? Walaupun saya belum pernah pegang senjata, karena saya waktu kecil saya mahir tembak menembak pakai ketapel. Saya serius. Teman saya main ketapel-ketapel waktu kecil, dia jago tembak seluruh dunia 10 tahun antar negara. 10 tahun berturut-turut antar negara, dia juara satu seluruh dunia. Teman saya bermain waktu kecil.
Dia sekarang dinas di Kostrad. Kalau pernah dengar nama Poltak Sihan. Baru saja dia pulang dari Australia juga memenangkan 10 tahun berturut-turut. Maka saya bilang saya cukup latihan sampai dia setengah hari, sorenya kita main tembak-menembak dengan Baradae. Karena Baradae ini konon diinformasikan pelatih tembak, jago tembak, sniper hebat, jago tembak vertikal. Saya bilang jago main ketapel waktu kecil. Saya latihan setengah hari, kita main. Dan saya tidak akan menuntut siapapun atau keluarga saya tidak menuntut siapapun kalau dia saya mati atau dia mati. Main kita, saya bilang gitu. Terkadang media tak bercanda, saya serius. Karena saya yakin teman saya yang tembak-tembakan waktu kecil juara dunia kok. Sekarang udah perwira dari padahal masuk dari balok merah itu loh. Bahkan dia disayang-sayang oleh jenderalnya sama kasatnya sama panglimanya, kan begitu. Akhirnya apa namanya, mulailah satu persatu hati masyarakat kita ribut. Tetapi orang tetap menyebar hoax. Lalu kemudian saya mintalah otopsi ulang sama visumet reperti ulang. Saya tidak tidur 3 hari 3 malam menulis surat ini. Saya tulis ke 19 lembaga negara. Presiden, wakil presiden, DPR, Panglima, Kapolri, Komisi DPR, kemudian Kapolri, Wakapolri, Irwasum Polri, Kabareskrim Polri, Dirtipidum Polri, Kabawas Karwasidik, kemudian ke Kadipropam Polri dan lembaga-lembaga termasuk ke Direktur SPAD, RSCM, RSP, Kementerian Pusat Angkatan Laut, Angkatan Udara dan sebagainya. Saya tulis surat mohon diotopsi ulang, saya tanggung biayanya. Kemudian atas laporan saya itu memang media sudah banyak di sana secara doorstop. Karena media ini banyak, penjelasan saya cukup panjang, saya kan senang yang detail-detail supaya masyarakat puas. Lalu berita ini dipotong-potong oleh berbagai media. Lalu dikomentari oleh Denis Siregar, wah itu pengacara tukang cari panggung katanya. Aman dia dengan kameranya wartawan nih. Ong baju saya itu aja yang warna hitam bintik-bintik. Belum pernah ke panggung manapun. Yang salah kan wartawannya, kenapa dipotong-potong jadi banyak berita toh? Kalaupun itu dianggap kesalahan. Jadi mulai muncul bajir-bajir, pokoknya mengintimidasi saya. Bahkan ada satu yang saya laporkan istrinya dugaan pemalsuan, mulai dia ngomong juga Iwan Pals. Padahal saya lapor ke polisi, karena udah saya somasi, udah ketemu bukti palsunya di kementerian. Ikut juga menyerang, wah ini bukan hanya 5 lembaga negara, tapi juga bajir rupiah kan begitu. Menyerang. Nah, lalu mulailah kita bekerja, mencari saksi. Dapatlah 11 saksi. Mendapatkan saksi ini tidak mudah. Bagaimana mendoktrin saksi yang dari ketakutan jadi berani? Bagaimana saksi yang berpikir apatis tidak mungkin bisa melawan, karena mereka selalu berpikir melawan negara, melawan institusi. Saya katakan kita tidak melawan. Kita menerangkan suatu kebenaran tentang apa yang kita lihat, dengar, dan alami. Bukan melawan. Kita enggak sanggup melawan negara, melawan institusi. Tapi kita harus mengatakan yang benar, kan begitu. Sehingga orang ini mulai timbul keberaniannya. Terutama wanita. Kalau laki-laki, terus terang mohon maaf kepada kaum laki-laki, agak kurang pemberani laki-laki ini. Ini jujur. Makanya saya bilang, sering saya bilang, the power of mak-mak. Mak-mak yang paling berani. Karena mak-mak ini, dia enggak pakai logika, dia pakai hati. Mereka telah mengandung 9 bulan, melahirkan, membesarkan dari kecil sampai dewasa, dapat pekerjaan di saat saya dipotong-potong. Maka mereka sakit hati. Kalau laki-laki dia selalu pakai logika, enggak mungkin bisa kita lawan itu. Apalagi juga nanti SP3 kan begitu. Semua pakai logika. Tapi kalau dia enggak pikir apapun, pokoknya berani kan gitu. Maka dapatlah. Maka dapatlah 11 orang saksi. Yaitu dari lingkungan keluarga, dari kekasih, kemudian dari tetangga, kemudian dari rumah sakit. Apa itu? Bahar. Yaitu yang memasang formalin. Saya briefing semua ini, saya gali keterangannya, dapatlah bahwa sudah ada tindak pidana. Maka saya undanglah penyidik. Turun dari Jakarta ke apa namanya itu, ke Jambi. Pemeriksaan di Polda Jambi. Jadi diperiksa sekali 7 orang sekaligus, sisanya 5 disimpan di situ. Saya seperti pengawas di depan begini, saya awasi penyidik bekerja. Setelah selesai di BAP, namanya BAI, berita acara interview, saya periksa keterangannya. Kok jadi datar-datar semua? Kok beda dengan yang diterangkan? Lalu saya protes kepada saksi ini, kok keteranganmu datar-datar jadi enggak ada tindak pidana?
Sudah Bapak, udah kuterangkan, tapi penyidiknya tidak mau tulis katanya. Loh, ini apa pula ini, kan gitu. Maka, lo ini yang di dalam handphonemu kok nggak ditulis, saya bilang sama kekasihnya. Sudah saya terangkan Bapak, tapi penyidiknya nggak mau tulis katanya. Maka saya temui jenderalnya, Pak Jenderal, ini kalian ini Polri atau apa namanya itu mengabdi kepada oknum jenderal tertentu. Loh kenapa Bang? Ini kok keterangan saksi datar-datar aja. Maksudnya apa ini? Oh, enggak usah khawatir Bang, buktinya sudah kami screenshot, sudah ada di handphone saya, sudah saya kirim ke Jakarta. Dikasih tunjuk pula, ini buktinya Bang. Weh, saya aja enggak percaya sama kalian. Kenapa ada bukti di handphone kalian tapi tak ada dalam BAI? Ini maksudnya apa? Oh nanti Bang, di dalam BAP. Enggak bisa. BAI inilah yang diuji nanti untuk menentukan status naik jadi sidik. Ini harus tertera dalam BAI, saya bilang begitu, saya marah. Kok kalian ambil barang bukti tapi dilarang tercatat dalam BAI? BAI inilah yang dipakai bahan gelar di Jakarta untuk menentukan status jadi tersangka atau tidak, jadi sidik atau tidak. Maka saya tulis pakai tangan kanan saya. Saya tulis sedemikian rupa, catat saya bilang, saya enggak mau di BAP, di BAI juga harus tertulis. Ah, mulai tegang kami, mulai saling tidak percaya. Begitu ditulis di BAP, di BAI, timbul kegelisahan. Bagaimana mengamankan handphone ini yang ada jejak tindak pidana pembunuhan terencana ini? Pikiran mereka bukan lagi ke BAI, tapi sudah ke handphone yang satu ini. Bagaimana mengamankan ini? Saya bilang enggak boleh. Yuk kalau mau kita kasih, tapi harus ada penetapan dari pengadilan. Harus ada penetapan dari pengadilan. Kalau tidak ada, saya enggak kasih. Kemudian yuk harus ganti handphonenya dia. Kita tidak boleh merugikan saksi ini. Dia sudah bagus jadi mau saksi. Jangan dibiasakan merugikan orang. Nah, maka sepakatlah itu. Diurus penetapan pengadilan. Ternyata karena alasan hari Jumat dan Sabtu tidak ada pengadilan, maka saya bilang sementara pakai ini. Pakai surat kops kepolisian. Tapi harus segera ada urus penetapan pengadilan untuk menguasai barang bukti. Nah benar, maka malam itu dikirim ke Jakarta melalui apa itu? Melalui internet, digelar di Jakarta, langsung naiklah statusnya jadi sidik. Langsung SPDP juga saat itu juga. Maka hari Sabtu saya mendampingi lagi untuk BAP, Pro Justisia. Jadi hanya dalam satu malam. Jadi Sabtu Minggu saya di sana kerja, masuk perdalaman karena saksi kita udah pada pulang di kampung-kampung. Mana jalannya sangat rusak, infrastrukturnya sangat jelek. Jadi jalan itu cuma 5 km per jam goyang-goyang begini. Gini. Padahal yang selama ini kita dengar infrastruktur itu sangat bagus di seluruh negeri. Wah ini saya sampai mau mual-mual, saya mau muntah. Saking luar biasanya kan begitu. Tapi tidak apa-apa karena ini untuk keadilan. Saya masuk ke desa-desa sampai jam 4, jam 5 pagi kami masih di kampung-kampung. Pergi ke rumah Sungai Bahar, pergi ke rumah keluarga, pergi ke polsek, ada yang diperiksa di polsek, di mana-mana lah ini. Akhirnya selesai lah ini hari Minggu, dini hari, jam, nyampe lah kami di kota Jambi jam 6 pagi. Padahal hotel kita bayar cuma begitu aja, enggak ditempatin, cuma buat mandi aja. Setelah itu langsung masuk ke hotel, pergi ke Jakarta. Di Jakarta saya menulis surat, sampai 19 surat. Tambahan surat yang pertama, memohon ekshumasi. Karena kita sudah yakin ada tindak pidana. Kemudian saya tidak mandi dari hari Sabtu, Minggu, Senin. Tidak mandi, tidak ganti baju. Terus saya mengerjakan surat. Lalu kita ambil lagi apa namanya itu pesawat untuk hari Rabu pagi. Kami 8 orang. Tahu-tahu kami dengan dokter sudah 2 kali rapat. Rapat dengan dokter itu yang pertama mengatakan boleh dilihat oleh apa namanya penasihat hukum, boleh dilihat oleh keluarga perwakilan. Rapat kedua dengan dokter dan polisi menjadi tidak boleh keluarga, tidak boleh penasihat hukum dengan alasan kode etik dokter. Jadi hanya disiapkan CCTV, kami ditempatkan satu ruangan. Tahu-tahu ketika saya di Jakarta, mendadak diundang rapat lagi Selasa, padahal tiket kami sudah hari Rabu saya beli. Maka karena kita batalkan, sampai sekarang belum ada kembali entah berapa persen. Maka beli lagi tiket di hari Selasa, dipercepat. Maka itu pertama kali saya mandi hari Selasa itu, karena mau berangkat lagi ke Jambi. Rapatlah kami di Jambi, diundang oleh dokter itu secara offline. Ini maka saya kecewa kepada mereka. Semua pertanyaan dan petunjuk itu dari saya kepada dokter-dokter polisi. Kebetulan saya bukannya sombong, saya mengelola rumah sakit, 117 rumah sakit. Saya bagian legalnya mengelola ribuan tenaga kesehatan, termasuk dokter dan dokter umum sampai profesor doktor, guru besar UI.
disiplin saya. Jadi saya secara umum mengerti tentang ilmu kedokteran. Makanya saya bisa bela dokter toh. Tetapi kalau mengoperasikan mengoperasi bedah mayat saya enggak bisa karena tidak ada SIP, surat izin praktek kan begitu. Tapi ilmunya secara umum bisa kan itu. Maka berbicaralah tentang otopsi dengan empat dokter ini dari RSCM, ketuanya RSPAD, sementara laut dan udara katanya tidak punya dokter forensik, kemudian dari apa itu Andalas dan dari Bali. Semua saya minta periksa kapan matinya, apa sebab matinya, periksa ginjalnya, ambil sampel, ambil lambungnya, siapa tahu ada racun, ambil hati, ambil ini, saya suruh minta ambil semua, ambil sampel luka di apa itu di bahu, ambil sampel rembesan darah di lipatan kaki, semua saya minta. Mereka semua siap. Nah, tetapi sampai detik ini hasilnya kami tidak terima. Dan di apa namanya, di rapat terakhir itu, baik CCTV maupun dokter, baik CCTV maupun pengacara maupun keluarga tidak boleh lagi melihat. Yang boleh kalau kalian punya dokter atau ahli medis katanya, atau tenaga medis. Nah, bagaimana ini udah jam 10, jam 11 malam. Bagaimana mencari dokter hanya antara jam 11 ke jam 7 pagi. Orang udah pada tidur, tapi itu terbaik. Dapat dua. Satu dokter, namanya dokter Martina Aritonang Raja Guguk. Satu lagi, ada Herlina Hasibuan, pemilik klinik, dia magister kesehatan. Herlina ini kebetulan muslim, kalau Martina Kristen dia. Cocoklah dua perempuan ini. Kita utus. Dan saya bilang saya bayar, berapapun honornya saya bayar. Yang penting jujur, apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, apa yang kalian alami, catat. Saya kasih surat tugas. Dan besok semua hasil kerjaan kalian itu harus ada dalam bentuk kertas. Saya akan terima besok, kan begitulah. Semua kalian catat, apa percakapan di dalam. Maka pagi-pagi, jam 4, walaupun baru tidur 2 jam, kami langsung berangkat ke pelosok dari hotel Swiss Bell. Kami jam 4 udah meluncur, nyampe jam 6 di lokasi. Maka kami jemputlah orang tua almarhum ke sekolahan. Dia, mereka di situ mengontrak gubuk-gubuk kecil. Kemudian kita bawa ke kuburan. Di kuburan saya sudah siapkan 5 orang dari Ormas PBB. Ormas Batak itu, untuk menggali. Kemudian setelah itu dan ibadah. Kemudian datang dokter periksa. Setelah itu digali. Digalilah ini, penggalinya kewalahan, kita ganti lagi, tambah lagi 2 sampai 4 lagi, jadi 9. Setelah digali, luar biasanya, mohon maaf, apa itu petinya itu tidak bau, wangi. Wangi sekali. Saya pun bingung, ini wangi apa ini? Mungkin ada yang bilang ini mungkin wangi, apa itu? Formalin. Saya kebetulan belum pernah mencium formalin, jadi saya enggak tahu itu wangi apa. Yang jelas wangi segar. Dan orang-orang yang dekat di situ bilangnya wangi, wangi kan begitu. Dibawa lah ini ke rumah sakit umum Sungai Bahar. Nah, maka perwakilan kita atau duta kita itu juga ikut masuk yang dua itu, yang Mbak Herlina maupun Martina. Nah, disitulah mereka kerja 3 sampai kurang lebih 3,5 sampai 4 jam. Mereka cat. Habis itu sebelumnya kami ada kesepakatan penguburan secara kedinasan. Tetapi tiba-tiba jenderal ini mengingkari. Alasannya di luar kendali dia, alasannya kurang administrasi. Loh kok udah 20 hari administrasi masih kurang bang? Ngapain aja kalian? Karena dibilang kurang syarat administrasi. Rupanya yang dimasuk kurang syarat administrasi itu, almarhum ini terlapor oleh hoaksnya Perdi Sambo dan Ibu Putri. Karena dituduh melakukan pelecehan seksual. Apalagi datang si Patra MJ mengatakan karena dia lulusan ESIC University, maka segala sek yang dituduhkan sama dia itu gak bisa dibantah katanya. Itu absolutely kebenaran. Saya itu lulusan International SC University, sehingga atas nama HAM, kalau saya tuduh misalnya apa itu terjadi pelakuan seks, maka itu sesuatu yang tidak dibantah katanya. Oh ini absolut, sudah firman ini nggak bisa dibantah kan begitu? Dalilnya sifat ini kan gitu, sampai kami ribut itu di TVRI. Nah, maka saya minta kepada jenderal itu, Pak Jenderal, ini belum ada putusan menyatakan bersalah loh. Kapan lagi kamu bisa melaksanakan yang benar? Bagaimana kalau nanti di pengadilan ternyata ini tidak terbukti tuduhannya melakukan pelecehan seksual? Maka tolong berikan. Mau kali lagi yang ketiga saya bilang gitu. Maka si jenderal bilang ini di luar kemampuan saya. Makin tidak percaya kita. Loh kok Brigjen kok
nggak punya power kan gitu. Malah saya dituduh bernegosiasi dengan, disuruh bernegosiasi dengan Kapolres. Kapolresnya saya ajak bernegosiasi, tambah bingung. Gimana sih bang, aku kan AKBP melatih dua, abang sama bintang satu aja gagal katanya. Makin mungkin kau lebih hebat saya bilang, karena kau penguasa daerah sini saya bilang, ada sinar di pundakmu saya bilang gitu. Ya udah kau bernegosiasi lah entah sama siapa saya nggak ngerti. Pokoknya saya mau pekuburan secara kedinasan. Ini kehormatan berkeluarga, dia anaknya guru dan tugas. Entah dengan siapa mereka bernegosiasi, pergi kurang lebih setengah jam. Pulang-pulang ada saya lihat di depan rumah sakit itu latihan-latihan baris per baris, maka saya lega. Walaupun tak diberitahu, saya perkirakan ini penguburan secara kedinasan kepolisian kan gitu. Selesai mereka latihan baris per baris, dibisikkan ke saya, bang, permohonannya dikabulkan. Tapi saya memang udah live-kan di dua televisi, CNN dan Metro TV. Kemudian di medsos minta dukungan masyarakat. Ini harus dikubur secara kedinasan. Begitu dikubur secara kedinasan kepolisian, ngamuk di Jakarta, yang lulusan SC University. Karena dia bilang, ini penjahat ini, kenapa pakai bendera merah putih katanya. Dia bilang, ini penjahat katanya almarhum ini. Saya enggak ngerti cara belajarnya di mana, apakah sampai pagar atau sampai kelas, saya enggak paham. Gitu. Belum ada putusan pengadilan, tapi dia keberatan. Tapi enggak apa-apalah. Setelah itu, saya harus keluar dari pemakaman itu segera untuk mencari dokter kita. Toh. Jangan sampai keterangannya berubah. Mau keluar 100 meter itu butuh waktu 1 jam. Karena masa itu semua meneriakkan yel-yel, hidup Kamarudin katanya. Semua minta berfoto. Karena ribuan orang minta berfoto, maka bergerak satu lapangan sepak bola aja dari kuburan ke depan itu 1 jam lebih. Sampai keringatnya, udah haus, ngos-ngosan, dipeluk sama ibu-ibu. Ini saya bilang, udah ada izin suami belum? Jangan sampai masalah nanti di rumah, saya bilang. Semua peluk saya. Akhirnya sampai juga di mobil, kita kejar lah itu dokter ini, udah pada di rumah. Maka segera saya potret, itu hasil kerjanya. Saya potret, kemudian saya minta notariskan. Yang kau punya notariskan, yang kau punya notariskan. Sesuai yang kalian catat di dalam. Maka keterangan dua orang ini sama. Walaupun redaksional berbeda, tapi substansional sama, substansinya sama. Cara menulisnya yang beda. Maka secara hukum, kalau saya kirim satu, mungkin terkena unus testis, nulus testis, keterangan satu orang tidak cukup. Ini saya kirim dua, itulah hebatnya kita. Dikirim dua dan langsung dinotariskan. Jadi akte notaris. Maka akte notaris tidak bisa diganggu-gugat, toh. Nah, habis itu kita pulang ke Jakarta. Pulang ke Jakarta, saya antar ke Bareskrim, muncul masalah baru. Penyidiknya terima ini bukti semua. Setelah diterima, entah dibawa kemana kita enggak ngerti. Apa dibawa ke toilet, apa kemana enggak ngerti. Pulang-pulang bawa teman perwira menengah. Bang, buktinya ditolak bang. Loh kok bukti ditolak? Karena bukti yang kami terima nanti yang dari dokter forensik. Enggak apa-apa, ini kan diakui oleh dokter. Kami mengirimkan duta dua orang. Ini hasil pengamatan mereka. Kau pakai aja ini jadi bukti sementara. Mohon maaf bang, pimpinan kita tidak bisa menerima. Entah siapapun pemimpin yang kita nggak tahu, entah dibawa ke toilet, entah ke ruang mana kita nggak tahu. Tapi yang jelas bukti itu ditolak. Bukti pengamatan dua orang, dokter dan ahli kesehatan. Maka sejak ditolak ini saya sudah berpikir, nanti hasil visum terakhir ini nanti yang dari dokter forensik pasti menyesuaikan yang hasil visum pertama. Saya sudah berpikir begitu, karena ini data yang begitu akurat kok ditolak. Maka saya sebarlah ini ke media sosial. Salah satu di Kompas TV, di CNN, di Repli Harun, pokoknya di mana saja, termasuk di Henry Pirloeso, pokoknya di masyarakat harus tahu, karena masyarakat pemilik negara ini sebagai semacam pemegang sahamnya, mereka adalah stakeholder, stakeholder bahwa negara cara-cara yang jahat, masyarakat tahu. Karena ditolak, maka saya sebar ke masyarakat tahu, ini loh hasil pengamatan dua dokter yang mereka sendiri meminta. Itu pun terjadi perubahan dari pengacara boleh sama keluarga. Pengacara tidak boleh menjadi CCTV, kemudian baik pengacara maupun keluarga termasuk CCTV enggak boleh menjadi harus utus dokter. Dapat dokternya pun tak diakui lagi. Akan aneh ngurus negara macam begini. Maka saya semakin yakin ini pengaruh mafia, terlalu banyak makan uang haram jadi begini. Gitu. Maka saya mulailah saya berpikir kenapa polisi kayak begini? Kita harus rebut kepolisian. Tidak boleh lagi polisi macam begini. Saya rindu polisi, polisi yang humanis. Yang dekat dengan rakyat, yang diinginkan oleh rakyat, yang disegani rakyat dalam menjalankan fungsi dan perannya pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Setuju gak kira-kira? Nah, maka inilah misi kita. Polri, terutama pejabat Polri, tidak boleh lagi menerima hantaran-hantaran dari mafia itu. Baik itu mafia judi,
mafia tata niaga narkoba, sabu-sabu, dan smokel-smokel mobil-mobil mewah itu. Tak boleh lagi. Lebih bagus kita berikan gaji polisi, saya sudah usulkan ke Pak Jokowi atau Presiden, minimal 25 juta sebulan. Generalnya 100 juta lebih. Daripada dia mengabdi kepada mafia, dapat triliunan. Triliunan, diambil triliunan dari Indonesia, dikasih pejabat kita 1 triliun, begitu lewat perbatasan, baru diterbitkan apa itu namanya? Red Notice. Udah sampai mana bang? Udah hampir Singapura katanya. Oke. Udah sampai mana bang? Udah masuklah Singapura. Langsung timbulkan Red Notice. Dicari katanya. Tapi dikirim dulu. Yang lebih lucu lagi, ada kena Red Notice mafia. Dalam 1 tahun, 9 kali mondar-mandir masuk Indonesia. Lalu apa makna Red Notice-nya? Saya ngalami sendiri itu. Jadi oleh karena itu, saya mengundang seluruh rakyat Indonesia atau mengajak seluruh rakyat Indonesia, kita selamatkan Indonesia, selamatkan Polri. Sampai kapanpun kita butuh Polri. Memang mayoritas lebih banyak Polri yang bagus-bagus, tetapi mereka tak berkuasa. Yang berkuasa adalah minoritas, yaitu unsur pimpinan. Oleh karena itu, itulah yang bisa saya dapatkan, yang bisa saya paparkan siang hari ini. Yang jelas kemarin sudah keluar hasil otopsi. Hasil otopsi itu sampai detik ini tak diberikan ke saya. Diberikannya katanya ke penyidik yang memohon saya. Lucu bukan? Lalu diberikan kepada media secara sepotong-sepotong. Media tak menguasai materinya semua. Loh, kok kepada pemohon tak diberikan? Kepada penyidik diberikan, tapi kepada media diberikan sedikit. Ini kan menjadi makin ajaib. Katanya ini rahasia, hanya boleh diberikan kepada penyidik. Kalau rahasia tutup mulut dong, jangan ngomong kepada media, antar aja ke penyidik. Oke, hari ini hasil visum et repertum dan otopsi sudah selesai. Saya sudah berikan kepada penyidik, selesai, tutup mulut. Kalau memang betul, ini diberitahukan kepada media, tetapi sepotong-sepotong. Dia bilang, tidak ada penganiayaan katanya. Karena kejahatan itu. Tersangka sendiri mengakui, kami lakukan kok penganiayaan katanya. Ini antara dokter dengan tersangka jadi beda. Tersangka mengatakan, kami jambak rambutnya dulu katanya. Diseret dari luar, karena dia posisikan di luar tadinya. Menjambak rambut dan menyeret-nyeret itu kan penganiayaan. Benar enggak? Tapi dokter forensik ini macam dukun dia, dia bilang tak ada penganiayaan. Hasil foto-foto saya dan foto-foto keluarga mengatakan ada penganiayaan. Karopenmas mengatakan 5 peluru ditembakkan kena 4, tapi menghasilkan 7 lubang. Lebih hebat lagi nih. Waktu pertama kali. Coba jelaskan peluru macam apa itu, saya bilang. 4 tembakan kena menghasilkan 7 lubang. Saya bilang ini minimal 5 peluru. Minimal 5 peluru. 10 lebih luka. Tolong dijelaskan, saya bilang kepada dokter forensik. Maka dari awal saya sudah katakan 5 peluru. Kemarin dia ngikutin saya. 5 peluru masuk, 4 keluar. Tapi tak tahu arahnya dari mana katanya. Dia tak tahu arahnya, tapi dia menyimpulkan kenapa tangan itu jari-jari kelingking dan jari-jari manis itu patah-patah. Dia bilang akibat apa itu? Serpihan peluru. Hebat pula dia. Apakah ditemukan mesiu di situ? Padahal sudah dibersihin sama dokter suruhan Sambo. Dari mana dia tahu itu penyebabnya peluru? Peluru yang mana yang menyebabkan jari patah-patah? Coba praktekkan peluru bisa mengakibatkan patah-patah. Ayo dong. Kan harus scientific investigation, kan gitu. Coba buktikan peluru yang bisa menyebabkan tulang patah-patah. Karena pergelangan tangan patah, jari-jari patah, kemudian lipatan kaki nih, mohon maaf nih. Lipatan kaki dengkul, mohon maaf ya, di sini ada rembesan darah. Peluru macam apa yang bisa menyebabkan lipatan kaki ada rembesan darah? Kan harus ada penjelasan yang logis. Lalu hilang 3 organ tubuh, yaitu pankreas, kencing kantung kemih, sama empedu. Tapi kemarin dibilang tidak ada hilang. Dokter yang mengikuti ini, yang utusan kita mengatakan 3 organ tidak ditemukan. Dalam arti hilang. Kemudian otak dari kepala pindah ke dada. Kata si dokter apa kemarin itu? Dokter forensiknya katanya ada semua. Ya memang ada, tapi pindah dari kepala ke dada.
dia bilang alasannya berceceran, orang di kantong udah ditaruh di kantong plastik kok masih berceceran, emangnya kantong plastiknya bocor terus kan gitu, ganti dengan plastik yang bagus dong supaya bisa kembali ke sini. Terus kepala ada retak 6, apakah ini retak akibat peluru atau retak dihantam ke tembok? Kan harus ada penjelasan kenapa bisa retak 6. Nah, harus bisa dibuktikan apakah betul dengan ditembak dari belakang tembus ke hidung kepala retak 6. Harus diuji coba, karena ini kebenaran material, bukan formil. Kemudian, Baradae katanya tembak-menembak dengan Brigadir Joshua. Lalu saya bilang, apakah Polri sudah punya peluru yang bisa U-turn atau mutar balik? Setahu saya peluru itu hanya di Israel ada, di Israel memang sudah ada. Jadi ditembak dari depan, kalau enggak kena dia mutar balik dia, kayak rudal gitu. Apakah Polri sudah punya? Saya bilang gitu. Karena saya bikin dalil itu paling cuma pancingan. Langsung diajari Baradae, iya setelah dia lumpuh, sudah berjongkok dia, saya tembak lagi untuk memastikan mati. Katanya. Itulah membuat dia menjadi langsung tersangka. Saya bilang ini kejahatan, sudah lumpuh kok masih ditembak supaya mati. Berarti jahat, ada evil mind saya bilang. Jadikan tersangka. Ah gitu. Karena tugas polisi itu bukan membunuh, tapi melumpuhkan. Dan saya bilang ini execution style. Ini hanya pengecut yang melakukan pembunuhan seperti ini. Jadi orang sudah berjongkok, tapi ditembak lagi kepalanya sampai tembus ke hidung dengan apa itu sudut tembak 60. Kalau dia tembak menembak dari atas, enggak mungkin kena di belakang. Kalau kena di belakang itu mana petak umpet saya bilang gitu. Maka akhirnya satu persatu dibukakan. Tadinya dibilang pelecehan terjadi ketika baru pulang dari Magelang. Karena suaminya pergi PCR katanya. Saya langsung patahkan. Pak, saya ke Mabes Polri sampai hari ini gratis PCR. Di lantai 4. Padahal saya bukan anggota Polri. Kenapa kok pejabat utama Polri harus ke Centilan pergi ke tempat PCR? Ong tamu aja dikasih gratis kok. Bahkan dia dulu ketika Dirtipidum Polri, dia ngasih gratis itu di lantai 4. Karena Perdi Sambo kan mantan Dirtipidum. Saya setiap kali ke tahu kan lokus delikti tempat kejadian perkara. Jadi di Magelang katanya. Enggak jadi dia di Duren 3, enggak jadi di Duren 3 pelecehannya, pindahlah ke Magelang katanya kan gitu. Ini macam anak-anak. Kok sudah bintang 2 kok kayak begini? Saya bilang gitu. Lebih mudah lagi saya patahkan. Kenapa? Kalau sudah dilecehkan di Magelang oleh Joshua, kenapa ibu masih kecentilan foto siapa namanya? Foto almarhum, fotonya dikirim ke adiknya. Kakakmu ini dek, luwes sekali, multi talenta, ngerjapan aja mau, sampai bingung mau kasih gaji berapa. Ini dia lagi nyetrika baju anak-anak katanya. Ada enggak wanita yang sudah dilecehkan atau diperkosa, masih kecentilan memoto pemerkosanya, lalu dikirim pula ke adiknya. Dan dibilang luwes sekali. Enggak ngerti apa artinya luwes. Mungkin bahasa Jawa kali itu, luwes sekali katanya. Kamu enggak mau datang ke sini bantuin kakaknya katanya. Bantuin melecehkan maksudnya. Bingung kita. Itu WhatsApp-nya saya baca. Oh, makin malu mereka. Dan Irjen Pol macam apa? Kadip Propam macam apa? Menyuruh yang sudah memperkosa istrinya mengawal dari Magelang ke Jakarta. Kalau terjadinya tindak pidana di Magelang, kenapa tidak lapor di Magelang? Kan tinggal perintah, dia kan Kadip Propam. Polisinya polisi, tinggal perintah di Dirtipidum Jawa atau Kabit Propam Polda Jawa Tengah, tangkap. Istri saya sudah di lecehkan atau diperkosa, kan tinggal begitu. Lah kok ini ibu ini masih rajin wea-weaan sampai detik-detik terakhir dia dibantai. Arti ini bohong. Jadi pembohong tidak boleh dipercaya. Di kampung saya di Tanah Batak ada yang begini. Sahali margabus matua tanah orang porsia. Artinya sekali berbohong selamanya tak bisa dipercaya. Kecuali sudah sadar dan bertobat gitu. Kalau sudah sadar dipercaya dong. Tapi kalau masih berbohong terus jangan, enggak bisa dipercaya. Tetapi kenapa bisa ini bohong ini terus disebar di Polri? Karena di Polri ada 3 kelompok. Kelompok pertama tutup perkara ini sampai rapat-rapat. Itulah yang dikomandoi staf ahli Kapolri bersama Kadipropam Polri. Jadi diciptakan hoax di ruang Kapolri.
oleh Alamsa dan kawan-kawan. Kelompok kedua, buka seterang-terangnya. Ada juga bintang tiga yang mau mundur kalau tidak dibuka seterang-terangnya. Kelompok ketiga, kambing hitamkan berada dan brigadir. Memang Indonesia terkenal dulu tukang kambing hitam, mungkin karena banyak kambing hitam kali. Jadi jangan sampai kena perwira. Lalu saya katakan, kalau kejadiannya tanggal 8, kenapa baru dirilis tanggal 11? Ada apa? Kejadian Jumat dirilis Senin. Karena di hari Minggu kebobolan mereka di Sungai Bahar. Ada penambahan formalin, lalu dipoto, divideokan, dikirim ke saya. Maka saya pandu terus melalui handphone tetangga. Mereka retas handphone keluarga, saya pakai handphone tetangga 1 km jaraknya. Maka komunikasi terus, lakukan ini, lakukan itu. Saya pandu terus. Mereka tidak bisa melacak dari mana yang mengajar-ngajari mereka ini melakukannya. Kemudian, tanggal 11 Juli terjadi pencurian uang. Uangnya almarhum bisa pindah pula, dia sudah di kuburan. Bisa pula e-banking dari kuburan, aneh juga kan? Nah, baru tahu saya ada e-banking bisa dikirim dari kuburan. Makin canggih perbankan di sini. Orang mati bisa transaksi duit, kirim duit pula dia. Cuman salah kirim, gak ke saya dikirim. Dikirimnya ke tersangka. Nah, muncul masalah. Kenapa? Karena dokter forensik mengatakan tidak ada penganiayaan. Apa mungkin Joshua dengan rela? Ini loh, rekening saya, ini passwordnya, ini pinnya kalau kau mengambil nanti tanggal 11, apa mungkin begitu? Ini loh passwordnya handphone saya, merek Asus, ini passwordnya handphone saya 3-4 nomor, apa iya begitu? Ini loh ATM-nya, ini buku rekeningnya, ada nggak begitu? Saya jamin nggak ada, hanya logika yang tidak makan sayur yang ada begitu, tidak makan sayur dan buah. Yang benar dianiaya dulu, disiksa dulu, maka diminta passwordnya, dipatahin jarinya misalnya, kasih nggak passwordnya? Patahin lagi, akhirnya kesakitan, kasih gitu kan. Kalau itu logis, karena itu teori psikopat. Psikopat itu menikmati kekejian. Makanya beli buku, saya referensikan bukunya, judulnya Tanpa Nurani, bahasa Inggrisnya Without Conscience. Itu karangan Robert Dehar, konsultan FBI. Itu bagus sekali. Semua ciri-ciri Perdis Sambo ada di situ, di dalam buku itu. Beli aja bukunya. Saya tidak bermaksud mempromosikan buku itu. Lalu kemudian dikatakan lagi bahwa ini apalagi LGBT. Ah, jadi bikin plan A, plan B, plan C, plan C. Jadi banyak kali plannya. Yang membuat plan sudah mundur, tapi orang ini lakonin terus plan itu, termasuk oleh rekan saya, rekan apokat Empatra. Gitu loh. Jadi ini yang terjadi. Yang lebih ajaib sekarang itu ada janji penyidik bahwa saya akan di BAP ulang. BAP tambahan namanya, untuk memasukkan bukti-bukti yang ditolak ini, yaitu hasil pengamatan dokter. Nanti abang di BAP aja lah, jadi bukti yang kami pakai nanti yang dari dokter forensik, tapi temuan wakil kita ini atau wakilnya abang ini kami masukkan aja dalam BAP abang. Itu janjinya. Oke, siap, kapan saja saya datang, siang, pagi atau malam gitu. Sampai sekarang tidak dimintai keterangan, tetapi saya dengar sudah dikirim ke jaksa berkasnya. Ini polisi maksudnya apa ini? Tetapi ajaibnya, baik jenderal bintang, baik perwira pertama, perwira kedua, perwira tiga, semua ketakutan. Saya kirim bukti aja mereka takut. Saya WhatsApp ya, jangan ke saya katanya. Lu kenapa? Abang nggak tahu aja ini sini di dunia atas ini sekarang kita dipantau. Abang aja nggak takut, kami ketakutan, kata perwira itu, perwira pertama, perwira menengah. Saya sampaikan kepada brigjennya, jangan bang, jangan ke saya, abang mencelakakan saya. Loh kok orang ini takut kepada bukti? Harusnya takutlah kepada Maha Pencipta toh. Ini takut kepada bukti. Jadi cara menyerahkan buktinya begini. Dari handphone saya, pindahin dulu ke laptop yang tidak terkoneksi internet. Dari laptop, pindahin lagi pakai flash disk ke laptopnya penyidik. Bayangkan tuh. Berarti tuduhan saya ada mafia, percaya enggak? Ada mafia itu, orang ini jadi ketakutan. Awalnya saya masih nggak percaya karena penyidik ketakutan ketika saya dulu 2011 membongkar IKTP Alkes Hambalang. Itu memang ada ketakutan itu, karena itu di Medan Utara. Apa orang-orang yang kena itu. Tapi ini ketakutan lagi. Lo kenapa orang ini ketakutan? Lalu saya menghadap ke bintang-bintang, bintang 1, 2, 3. Mereka ketakutan. Bahkan ada bintang 3 bilang begini, abangnya aja terlalu berani, kami aja semua takut kok katanya. Nah kira-kira kalau tiga takut, kira-kira bintang berapa kayak yang dihadapinya?
Nah itu, paham ya? Kalau bintang 3 takut, berarti yang dihadapinya itu, kalau enggak bintang 4, bintang 5, bintang 6, bintang 7. Kira-kira begitu. Dan ini waktu diutarakan kalimat itu, saya bawa saksi 2 orang mendengarkan. Jadi bukan fitnah. Kemudian mengenai mafia ini, banyak intel saya, karena saya dulu waktu kuliah, kebetulan saya, ini season terakhir ya, waktu saya kuliah dulu di Fakultas Hukum UKI, semester 1 saya sudah berpraktik pengacara. Saya karena dekat dengan dosen, karena saya kan dosen, kuliah sudah orang tua, jadi saya dulu boleh dikatakan malah lebih pintar saya dari dosennya. Karena semua buku pernah saya baca, tapi tidak secara sistematis, tapi otodidak kan begitu. Jadi ketika saya kuliah, karena saya pakai jas juga seperti ini, dosen itu manggil saya Prof. Bagaimana Prof? Kalau saya bilang, ya bangga kali. Ya. Karena dosen saya dulu menjual buku, pakai batik, dia buku dijual ke mahasiswa. Mahasiswa walaupun tidak disuruh wajib beli, semua beli. Karena jangan sampai gara-gara nggak beli buku nanti nilainya C, kan gitu. Maka semua beli. Jadi dosen saya itu masih jualan buku dulu. Sedangkan saya sudah pakai jas. Kan begitu. Nah, jadi mereka memanggil saya itu Prof. Maka semester 1 saya sudah dilibatkan di LBH kampus. Ketika di LBH kampus itu saya kesalahan pengguna data intelijen, dia sebutkan sumbernya sehingga terjadi perang antara intelijen. Akhirnya mereka keluar dan keluar dipecat. Maka kita bela. Disitulah saya pertama kali tertarik dengan dunia intelijen waktu semester 1. Jadi sampai sekarang saya juga menguasai intelijen, karena ada agim begini, siapa yang menguasai informasi dan teknologi, dialah pemenangnya. Itu sebabnya sampai sekarang saya banyak data masuk ke saya. Dan data itu saya olah, gak langsung saya gunakan. Saya verifikasi dulu. Contoh misalnya, ada aliran uang tanggal 11 Juli 2022 jam sekian. Saya temui Kabareskrim. Ini mengenai aliran uang ini bagaimana Pak? Oh iya benar. Dipanggil dulu Dirtipidum sama Dirtipidexus. Oh iya benar, abang tahu dari mana? Dari intelijen saya. Oh iya benar, itu sudah dibenarkan oleh PPATK katanya. Berarti kan valid toh. Mengenai peredaran narkoba, mengenai minuman keras, itu juga saya tanya. Konon seorang BJP ini, Brigadir Jenderal Polisi ini, kerja tiap hari nembak-nembak. Setelah dia minuman keras, mabok dia, lagi periksa moralnya polisi. Polisi ini dianggap tidak bermoral, lalu diperiksa oleh dia. Tapi dia sambil meriksa sambil mabok. Tembak sana sini, tembak sana. Itu saya lihat sendiri. Loh ini gimana nih, di garda terdepan tapi kok mabok-mabok meriksa etikanya polisi. Ah ini kacau nih. Itulah sebabnya kita harus ribet Polri dari tangan mafia. Tidak boleh lagi mafia antar-antar duit ke pejabat Polri. Tidak boleh antar amplop, antar barang-barang, dan antar segala macamnya. Modus mereka ini banyak yang punya mobil mewah. Misalnya Rubicon. Misalnya, apa itu yang dari Jepang itu, Lexus, dan sebagainya. Tapi itu tak ada atas namanya. Walaupun misalnya atas nama angkatannya. Misalnya di angkatan 95, B95, HK misalnya. Tapi kalau kita cek itu atas nama PT. Paham modusnya kan? Tapi parkir di rumahnya. Semua mobil-mobil yang mereka pakai itu sudah saya cek. Tidak ada atas nama mereka. Itu atas nama PT. Entah siapa pun yang punya PT itu. Nah, tapi harga Lexus itu paling murah 1,5 miliar. Rata-rata 3-4 miliar. Dia punya beberapa. Belum rumah. Di mana-mana. Belum tanah dan sebagainya. Bahkan ada seringan ada rumah sakit juga. Nah, pertanyaannya, kalian kasih berapa sih gaji jenderal? Nah, kalian yang tahu kan? Saya nggak tahu itu. Cocok nggak kira-kira? Nah, kalau nggak cocok berarti ada terima dari mafia. Itu aja lah. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih Tuhan berkati. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ito. Ya, luar biasa tadi ya. Sudah berapa sampai jam 2.15 ini ya. Langsung saja kalau gitu ya. Saya serahkan ke pembicara kedua ini. Silakan Pak Abdullah Emahua. Karena sudah disoroti tadi ya. Intinya itu tadi itu praktek suap menyuap. Ya, karena kan Pak Abdullah ini mantan sehat KPK kan, ya. Jadi langsung suapnya bisa macam-macam, suap jabatan, suap uang. Karena mau dikasih KPK ini kaitannya dengan KPK. KPK dulu dengan KPK sekarang beda. Dulu KPK kalau saya kasih suplai informasi itu ketua KPK muji-muji saya. Abang ini anggota Mossad ya. Kami aja di bayar 1 triliun nggak tahu kok. Kok tahu katanya. Bahkan pernah rilis saya di media.
dibikin jadi sumber pertanyaan, jadi dibikin pertanyaan jawaban, pertanyaan jawaban. Saya datang tinggal tanda tangan, enggak ada lagi berita acara pemeriksaan. Karena ini datanya begitu akurat. Tapi sekarang saya kasih beberapa perkara ke KPK yang jumlahnya triliun-triliunan, bahkan ada 300 triliun. Tahu apa kata ketua KPK sama saya? Anda belum layak dapat hadiah katanya. Seolah-olah saya pemburu hadiah. Padahal saya belum pernah terima hadiah apapun dari negara ini. Dari sejak dulu sampai sekarang. Ada satu perkara di Jawa Timur. Tanah negara 50.000 per meter dibeli. Tanah negara dijual ke negara 2.600.000 per meter. Berarti untungnya per meter 2.550.000. Di kawasan Cipek, Jawa Timur, yang resmin Pak Presiden, dijual ke Bank Indonesia 2.600.000 per meter. Saya bikin saksinya orang-orang hebat, notaris. Hebat enggak? PPAT ya. Advokat. Hebat toh? Ahli hukum. Saya bikin lagi Kompol, komisaris polisi, perwira menengah. Saya bikin Kombes Pol. Hebat toh? Brigjen Pol sampai Irjen Pol. Termasuk yang dibukakan rekening atas nama si penjual tanah ini. Dia buka rekening 8 di Bank BNI. Diisi sekian miliar per rekening. Masing-masing dibagi ATM. Jadi misalnya ATM si A, si Abdullah misalnya. Tapi saya menggunakan rekeningnya Bank BNI. Tetapi saya laporkan KPK, dia bilang Anda belum layak dapat hadiah. Sejak kapan saya buru hadiah? Kemudian ada yang bilang, aku tidak suka kasih rekening. Kasihlah aku gambar-gambar presiden Amerika yang sudah pada mati itu katanya. Dibungkus di karton coklat. Ada 500.000 satu orang. Ada yang bilang gini, ah dolar Amerika itu lecek dikit, gak laku, berkurang nilainya, aku mau Singapura aja. Ada yang terima juga. Saya kasih datanya. Satu lagi, aku senang kali dengan seri terbaru ini, mobil baby Benz katanya. Dibeli dari PT Angkasa, Pluit. Saya kasih juga. Ini sumber pelayanan dari PT Angkasa. Nomor polisinya begini, saya kasih nomor polisinya di Polda. Begitu saya KPK, saya tidak layak dapat hadiah. Mobilnya raib dari dokumen Polda. KPK bekerja sama dengan penjahat. Kenapa ini bisa raib dari padahal saya lapor cuma ke KPK. Maki-maki itu pegawai KPK. Padahal sudah saya latih di belakang. Begini cara mengungkapnya begini. Belum ada satupun yang diperiksa. Tapi dibilang Anda belum layak dapat hadiah. Satu lagi yang lebih tragis lagi. Di KPK juga saya lapor nih. Ada seorang mempersiapkan dana untuk capres 2024. Supaya kalian hati-hati memilih capres. Dalam rangka mempersiapkan capres ini, terakhir nih, sebelum KPK. Seorang dirut BUMN mengelola 300 triliun. Disuruh atau atas inisiatif sendiri memacari berbagai wanita. Ketemu muslim, dia muslim. Padahal dia Katolik. Ketemu Hindu, Hindu dia. Nikahnya. Ketemu Kristen, Kristen dia. Semua agama dilakonin. Kesannya Nusantara banget gitu loh. Wanita-wanita ini ditaruh di apartemen. Salah satunya di Uang Residen Jakarta Barat, Jalan Panjang. Itu bintang 7 itu. Wanita-wanita ini dititipi uang. Dengan cara uang yang 300 triliun itu diinvestasikan. Lalu ada cashback. Cashbacknya ini diinvestasikan sama perempuan-perempuan ini. Yang tidak dinikahi secara resmi. Hanya secara goib dinikahinya. Ajaibnya buat wanita-wanita ini bisa transaksi 200 juta per hari. Entah uang dari mana. Saya enggak ngerti kalian kasih gaji berapa itu dirut BUMN itu. Namanya PT Taspen. Saya buka aja, saya soal orang enggak suka pakai etik-etikan. Langsung aja. Ya? Ajaibnya, ini ajaibnya nih. Sampai detik ini anaknya kandung sekolah SD belum dibayar SPP-nya dari istri yang resmi. Nama istrinya nih klien saya namanya Rina. Saya surati presiden diam. Saya surati wakil presiden diam. Saya surati komisi 6 diam. Saya surati menteri keuangan diam. Saya surati Menpan RB diam. Saya surati Menek BUMN diam. Sampai dengan siapa itu yang Irjen Pol yang bagian hukumnya Menek BUMN itu, saya surati juga diam. Saya surati direktur SDM-nya PT Taspen diam. Saya surati Komisi 3 diam. Lalu saya harus bersurat kemana lagi? Termasuk Ombudsman.
Maka karena saya sudah surati semua, semua diam, maka saya beritahukan kepada pemegang saham. Biar kalian tahu. Terima kasih. Aduh, sabar ya Bu Rina. Kalau disurati kemana-mana semua diam, kirim surat ke ini aja, Bang Kamaruddin, ke ini, ke netizen. Kak.